Sosok pemulung asal Garut viral di media sosial karena dianggap memiliki paras yang cantik. Sosok pemulung tersebut masih anak-anak dengan nama Tia. Tia awalnya viral karena unggahan TikTok milik Hari Creator beberapa waktu lalu. Sejak awal akun tersebut mengunggah sosok pemulung cantik ini, warganet jadi terus menanyakan keberadaannya, lantas seperti apa sosok Tia? Dari salah satu video yang pertama kali diunggah, diketahui bahwa Tia perempuan anak perempuan asal Cikajang, Garut. Tia tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai tukang parkir di kota Bandung. Ibunya tinggal di Garut. Tia mengumpulkan rongsokan itu untuk mendapatkan uang demi beli nasi. Selain itu, Tia juga mencari sampingan lain dengan jadi kuli angkut tabung gas. Sebagai kuli angkut gas, Tia mendapat upah sebesar Rp20.000 per 10 hari. Dalam video lain, terungkap ayah Tia bernama Asep. Asep mengatakan anak Nua tidak memulung jika ada tugas sekolah. Sedangkan Asep bekerja sebagai pemulung, jika barang-barang yang dikumpulkannya sepi, Asep diminta untuk menjaga tempat parkir oleh rumah makan nasi Padang setempat. Tia memiliki seorang kakak perempuan yang masih duduk di bangku SMK. Kakak Tia tinggal bersama ibunya di Garut. Namanya siapa? Tia. Tia apa, ada kepanjangan gak? Tia Widianti. Usia berapa Tia? 15 tahun. 15 tahun. Sekolah berarti kelas berapa sekarang? Kelas 1. SMP? SMP. Di SMP mana ya? SLB. Di SLB. SLB mana? SMP Sumber Sari. Oh, Sumber Sari. Ini katanya suka ikut sama bapak ini kerja? Iya. Sejak kapan ikut sama bapak kerja? Enggak tahu. Seminggu. Kemana aja biasanya? Ngerongsoknya. Yeah. Capek enggak kalau ikut itu? Kadang capek, kadang enggak gitu. Kan istirahat sebentar. Kenapa ini? Malu enggak ikut sama bapak kerja? Malu tapi rada malu gitu. Tapi enggak apa-apa ya? Iya. Kamu tahu enggak lagi terkenal sekarang teh? Tahu. Dari siapa? Itu di SMA juga lagi nonton aku. Oh, sama siapa itu tuh di video ini? Sama Om. Oh, sama Om? Iya. Omnya di mana sekarang? Deket Pacuan Kuda. Oh, Arca Manik. Iya, Arca Manik. Oh, hari ini nggak ngerongsok? Enggak, akunya lagi sakit. Oh, lagi sakit. Baru sembuh gitu. Tapi biasanya ikut gitu. Iya. Enggak. Sekarang bapak lagi parkir. Lagi parkir. Oke, Tia. Di Padang parkirnya. Di mana? Rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.